Pemuda ini selalu tampil bersahaja, tenang, dan berperilaku memikat. Selalu berpikir jernih setiap menghadapi masalah yang paling rumit sekalipun. Tak mudah terpengaruh dengan provokasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia sanggup mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya, demi kebenaran, kebersamaan, dan persatuan umat, serta kepentingan agamanya. Pribadi luhur yang ditanamkan oleh keluarga paling mulia inilah yang kelak akan mengantarkan kaum muslimin mencapai kejayaannya. Dialah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Lahir di Madinah Al-Munawwaroh pada tahun ketiga Hijriah dari pasangan mulia Ali bin Abi Thalib dengan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kelahiran yang tidak hanya membanggakan kedua orang tuanya, tapi benar-benar membawa kehangatan dan kebahagiaan tak terkira di hati sang kakek Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kelahiran cucunya bahkan menjadi catatan tersendiri dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW datang kepada Ali bin Abi Thalib begitu mendengar bahwa Hasan dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, sang ayah, kau beri nama siapa anakmu ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini menunjukkan seorang Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, aku beri dia nama Harb. Harb dalam bahasa Arab artinya perang. Jadi Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pahlawan, seorang panglima di medan pertempuran, dia ingin nampaknya ada anaknya yang menuruni sifat menjadi seorang yang ahli di medan pertempuran. Diberilah nama perang. Rasulullah SAW menolak. Nabi mengatakan, tidak. Anakku yang ini namanya adalah Al-Hasan. Hasan artinya baik. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu juga baik kita baca doa itu kapan pun, bukan hanya waktu bayi. Bahkan untuk anak-anak kita, bahkan untuk kita dan keluarga kita. Rasulullah SAW pernah nanti ketika Husain sudah lahir, artinya berarti sudah setahun berikutnya, berarti Hasan sudah mulai tumbuh. Rasulullah SAW berdoa dengan doa beliau. Wa'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Artinya adalah, aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam gangguan setan, dari binatang yang bisa membahayakan, dan dari mata yang bisa merusak. Tiga hal yang dimintai perlindungan ini buat kita sangat manfaat hari ini. Itulah kita ambil umpamanya, tidak usah setan, tidak usah mata. Kita bicara binatang saja. Hari ini bahkan nyamuk bisa membunuh orang hari ini. Maka dari itu ini doa yang sangat bermanfaat. Dan Rasul mengatakan, aku berdoa begini bagi Hasan dan Husain karena dulu ayah kami Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga membaca doa ini untuk kedua putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Sebagai cucu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai agama yang luhur. Tak pernah tercemar oleh kepentingan dunia. Ia selalu menjadi pelipur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehangatan dan sentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyertainya di masa pertumbuhan. Di balik kasih sayangnya yang begitu mendalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegas menyikapi cucunya jika berlaku salah, sekalipun masih kecil. Ketika suatu hari Hasan masuk ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi ada kurma menggunduk, kemudian di sana ada sahabat-sahabat Nabi, kemudian ada Rasulullah SAW, kemudian ada Hasan datang masuk ke masjid, melihat kurma, seorang anak kecil, dia ingin sekali, dia ngambil satu kurma, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, dia makan kurma itu. Kemudian oleh Nabi dikejar, didatangi, dia lari, dikejar oleh Nabi SAW, begitu ditangkap oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, kah, kah, artinya buang. Kemudian Hasan tidak membuang kurma itu. Oleh Nabi dipukul-pukul sedikit rahangnya supaya dikeluarkan. Tidak juga dikeluarkan oleh Hasan. Nabi SAW akhirnya memasukkan jarinya ke dalam mulut Hasan. Dimasukkan, kemudian diambil dengan sedikit dipaksa tentu. Diambil, kemudian dibuang oleh Nabi SAW. Di hadapan Hasan dan di hadapan para sahabat yang menyaksikan di Masjid Nabawi. Sahabat bertanya,
Saat itu sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa kau lakukan itu? Nabi SAW berkata pada Hasan, Ama ta'alam ya Hasan, tidakkah kamu tahu wahai Hasan, bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak boleh memakan harta zakat dan sedekah. Karena dalam syariat Islam, Rasulullah Muhammad SAW dan keturunannya, Ahlul Bait, tidak boleh makan harta zakat dan sedekah. Nah, dan kurma itu adalah kurma zakat dan sedekah. Rasul sangat sayang pada cucunya. Suatu hari Nabi SAW khutbah Jumat. Itu khutbah Jumat di mimbar beliau, ada beberapa tangga. Itu beliau khutbah di mimbarnya. Kemudian terlihat Hasan dan Husain lewat di antara jamaah Jumat ketika itu. Disebutkan dalam sejarah dia berpakaian warna merah-merah. Nabi hentikan khutbah sebentar, kemudian turun dari mimbar, diambil kedua cucunya itu, dan disebutkan dia berjalan sekali waktu jatuh, namanya anak kecil, kemudian dibawa ke mimbar. Nabi SAW mengatakan bahwa inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Ini ayat bahwa sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Seperti aku hari ini ketika melihat mereka berjalan berdua, kemudian dengan lucunya mereka berjalan itu, aku tidak tahan untuk akhirnya menghentikan khutbahku sementara untuk mengambil mereka. Kebersamaan Hasan bin Ali dengan kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak berlangsung lama. Mati Rasulullah. 7 tahun kemudian, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sekaligus mengakhiri tugas kenabiannya. Inilah masa yang paling menyedihkan bagi kaum muslimin. Hasan bin Ali seakan kehilangan induknya, namun didikan kedua orang tuanya dan sentuhan langsung tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat dirinya tetap tegar. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia sekalipun seorang nabi. Salatukum ibadallah la tafutukum shalah. Aqim shalata ya Hasan. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan kemudian dibesarkan kedua orang tuanya. Ketegasan dan kelembutan sang ibu dan jiwa kesatria serta kedalaman ilmu sang ayah mengalir dalam darah Hasan. Dengan kebersihan jiwanya dan kejernihan pikirannya, Hasan kecil mengamati segala peristiwa di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq yang berhasil menyatukan kembali kaum muslimin dari perpecahan akibat gerakan kaum murtad. Hasan juga terus belajar dari peristiwa-peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Masa Futuhat Islamiyah atau pembebasan Islam atas negeri-negeri Romawi dan Persia. Pelajaran-pelajaran inilah yang mendorong dirinya menjadi seorang mujahid yang tangguh. Hasan bin Ali semakin tertempa oleh zaman. Hingga akhirnya sebuah peristiwa yang mengoyak tubuh kaum muslimin terjadi di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Pemberontakan terhadap Khalifah Utsman yang dipicu meluasnya api fitnah menjadikan Hasan bertindak. Atas perintah Ali bin Abi Thalib, Hasan dan adiknya menjaga rumah Utsman.
Demikian pula pemuda-pemuda lain, putra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aksi para pemberontak tak bisa lagi dibendung, terjadilah kekacauan di kota Madinah. Hasan dan sahabat lainnya tak mampu menahan kawanan pemberontak yang menerobos pintu rumah Utsman dan membunuh sang khalifah. Hasan tak kuasa menyembunyikan penyesalannya. Sang ayah, Ali bin Abi Thalib, sempat murka pada dirinya karena tidak berhasil menjaga Khalifah Utsman. Aina difa'ukum an khalifatil muslimin? Tabban! Kaifa qutila Utsman wa antum 'ala al-bab? Kaif? Allahumma inni abra'u ilayka min dami Utsman. Allahumma inni abra'u ilayka min dami Utsman. اللهم العن قتلة عثمان اللهم العن قتلة عثمان Peristiwa demi peristiwa terjadi di depan mata Hasan hingga akhirnya kaum muslimin membaiat sang ayah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. أنا طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي أبايع علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله أبايع علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين. Situasi Madinah yang tak lagi kondusif membuat sang ayah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekhalifahan ke kota Kufah. Di kota Kufah, kaum muslimin kembali bersilang pendapat soal penyelesaian peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selisih pendapat yang terus meruncing hingga dimanfaatkan para penebar fitnah. Perang Siffin dan Perang Jamal pun terjadi. Peristiwa yang sangat disesali oleh seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul mu'minin, kayyumun ya kitabillah, ya ala al-Basra, ya ala al-Kufa. Khalifah Ali bin Abi Thalib bahkan menumpahkan penyesalan itu pada putra tercintanya, Hasan. Kemudian terjadilah beberapa peristiwa, ada perang Jamal antar sahabat Nabi SAW, ada perang Siffin juga antar sahabat Nabi SAW. Di saat itulah kemudian Ali berkata pada Hasan, dan Ali menyampaikan penyesalannya, bahwa bahkan Ali menyampaikan berharap bahkan mati 20 tahun yang lalu daripada harus menyaksikan semua ini. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Ali. Artinya satu seorang ayah yang sangat fair terhadap sesuatu yang memang dianggap tidak tepat, bahkan dia ketika harus menyampaikan penyesalannya di hadapan anaknya. Maka dari itulah Hasan sangat lengkap dalam hidupnya, dia belajar banyak hal. Bahkan orang tua yang tidak gengsi untuk menyampaikan dia menyesal dengan peristiwa ini. Karena seluruh sahabat Nabi, bukan hanya Ali, seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesal ketika kemudian terjadi pertumpahan darah dan ada korban karena perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka. Berbagai peristiwa terus terjadi. Sejarah mencatat inilah masa paling sulit yang dihadapi kaum muslimin. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan kaum Khawarij saat menjadi imam sholat. Salatukum ibadallah. لا تفوتكم الصلاة أقم الصلاة يا حسن أقم الصلاة. Hasan bin Ali langsung mengendalikan situasi dan atas perintah sang ayah ia menjadi imam sholat.
Inilah peran awal di garda terdepan umat bagi seorang Hasan bin Ali. Salatakum ibadallah. Yaqulu lakum amirul mu'minin. La tufawitu salatakum. Salatakum. Thumma usika ya Hasan. Menjelang wafat, Ali memberikan wasiat pesan pada anak-anaknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Kaum muslimin pun kemudian membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah. وقد أصبنا من قبله بمن هو خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بايعنا بعده أبا بكر الصديق رحمه الله قبل أن ندفن رسول الله لأن بيعة إمام للمسلمين هي أفرض من كل فرض ولقد قال نبينا من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة الجاهلية ولن نجد بعد علي ابن أبي طالب خيرا من ابنه الحسن صدق محمد وريحانته وسيد شباب أهل الجنة وها أنا قيس بن سعد بن عبادة أبايع الحسن بن علي أميرا للمؤمنين كما بايعت من قبله أبا بكر وعمر وعثمان وعليا Hasan mulai menata untuk memulihkan situasi yang dihadapi kaum muslimin. Namun perselisihan dengan Muawiyah tak pernah menemukan titik temu. Hasan pun berpikir keras. Situasi semacam ini sama sekali tidak menguntungkan kaum muslimin, bahkan bisa menjerumuskan kaum muslimin ke dalam lubang perpecahan yang semakin dalam. Melihat situasi Syam yang terlihat stabil, Hasan segera mengambil langkah radikal. Persatuan umat ini lebih penting dari segalanya. Ia mendatangi Muawiyah untuk berunding. Hasan kemudian menyerahkan kepemimpinan muslimin kepada Muawiyah di Damaskus setelah 6 bulan menjadi khalifah. Wa innani qad nazaltu li Muawiyah ibn Abi Sufyan an khilafati al-muslimin. Fa wallahi ma ahbabtu an aliya min ummati Muhammadin mithqala habatin min khardal. تراق فيها قطرة دم من مسلم فعودوا إلى دياركم يرحمني ويرحمكم. Dengan begitu, masa kekhalifahan Hasan bin Ali menggenapi masa khulafah Ar-Rasyidin yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 30 tahun. Langkah besar Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan menjadi awal dari persatuan umat. Inilah masa yang dicatat sejarah Islam sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Hal ini sekaligus menjadi bukti kebenaran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut sang cucu tercinta ini kelak akan menjadi pemersatu umat. Kalau tidak ada karya yang lain dari Hasan kecuali hanya ini, yaitu menyatukan umat, maka ini adalah karya besar itu. Ini adalah kebesaran itu. Dan ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna bni hadza, yaitu Hasan, sesungguhnya anakku ini, inna bni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, seorang tokoh. La'allallah an yusliha bihi ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan dia mendamaikan dua kelompok muslimin yang sedang berhadapan. Hasan bin Ali kemudian menetap di kota Madinah hingga wafatnya di usia 46 tahun.
Langkah Hasan bin Ali benar-benar menjadi tonggak awal bagi penyebaran Islam Asia, Afrika, hingga Eropa. Rahimahullah, Hasan bin Ali.